Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Iboy Chandra. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian tetap sehat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang waktu yang terbaik untuk menyiram tanaman itu pada waktu kapan aja ya. Sama pentingnya membersihkan sampah-sampah yang ada di tanaman atau daun-daun keringnya ya. Oke teman-teman, langsung aja ke pembahasannya. Nah teman-teman, jadi yang pertama adalah pagi hari adalah waktu terbaik untuk menyiram tanaman ya, karena cocok dengan siklus pertumbuhan, jadi pertumbuhan alami tanaman ya. Jadi tanaman siap untuk mengkonsumsi air di awal pagi hari. Ketika matahari sudah terbit namun belum terlalu tinggi di siang hari, tanaman sebaiknya disiram sebelum sinar matahari terasa terlalu panas. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda menunggu hingga siang atau sore hari ketika cuaca sedang sangat panas, air justru bisa membakar tanaman. Air yang panas karena terkena sinar matahari akan terlalu panas bagi batang dan daun yang rapuh, serta akan menimbulkan kerusakan pada tanaman tersebut. Coba untuk menyiram tanaman sebelum jam 10 pagi. Ini untuk memastikan air bisa terserap ya ke dalam tanah dan sedikit mengering sebelum sinar matahari terasa terlalu panas. Nah, jadi itu teman-teman ya, yang baik tetap di pagi hari. Dan ini penting juga. Nah, ini musim kemarau ya, tanaman ini jadi kering, rusak. Nah, ini penting untuk dicabutin ya, atau kita bersihkan. Nah, kita bersihkan semuanya teman-teman, kalau ada sampah-sampah kayak gini, karena ini akan menghambat pertumbuhan daun-daun yang lainnya. Oke, simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, ini hampir selesai membersihkan pohon-pohon yang kering atau daun-daun yang kering. Nah, ini masih ada sebagian. Nanti setelah ini kita siram, karena ini waktu yang bagus ya, kalau sore-sore disiram bagus juga. Nah teman-teman, kalau kita tidak keburu nyiram di pagi hari, kita bisa melakukan siram tanaman di sore hari, karena bagus ya, sore hari juga sangat bagus. Tapi setelah lewat jam 4 itu waktu yang tepat. Nah, ini teman-teman udah selesai, kita bersihkan sampah-sampahnya. Oke, sekarang kita mau bersihkan juga ya sebelah sini, karena ini masih banyak sampah-sampah daun-daun keringnya. We get scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety.
Oke teman-teman, membersihkan udah selesai. Kita sekarang tinggal menyiramnya ya tanaman-tanaman ini. Kebetulan di sini banyak banget jenis-jenis tanaman hias ya, terutama anthurium. Di sini ada beberapa macam anthurium ya. Nah, di antaranya adalah ini teman-teman ya, anthurium kuping gajah. Nah, ini bentuk tunas yang udah tumbuh ya, yang kemarin dipraktekkan ibu saya. Cara pemotongan dahan atau batang. Nah, ini karena musim kemarau jadi daunnya agak sedikit kurang bagus ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah teman-teman, jadi tanaman-tanaman ini fungsinya sebagai penyejuk ya, terutama buat di rumah kita ya, di halaman rumah kita. Jadi cuacanya tidak terlalu panas, mempengaruhi ke bagian dalam rumah juga, lantai menjadi dingin, jadi mata kita tidak bosan ya, tidak gersang melihat tanaman-tanaman yang hijau kayak begini ya. Oke teman-teman, udah selesai. Sekarang kita siram ya tanaman-tanaman ini biar mereka tetap segar, pertumbuhannya bagus. Karena musim kemarau ini membuat tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang lain juga jadi rusak ya, jadi kering karena terlalu panas, daun-daunnya jadi jelek ya, tidak sehat. Kita harus rutin menyiram tanaman ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini ya, bagaimana cara merawat atau menyiram tanaman hias ya. Seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.